Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel saya, channel Kreator Ngawi. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview sebuah sound system miniatur saya ya teman-teman ya. Dan ini bekas dari copotan speaker middle home theater Samsung ya teman-teman. Ini ada tulisannya nih Samsung. Ini copotannya ya, yang tinggi itu, yang tegak tinggi. Nah seperti ini ya kalau dari jauh penampakannya ya. Tapi sayangnya ini nggak ada woofernya ya teman-teman ya. Ini hanya menggunakan dua speaker middle ya untuk penggunaan ini ampli mini saya ini ya, dan soundcard V8. Kalau yang atas nih buat pajangan saja ini ya, untuk miniatur sound system saya ini. Ini daripada saya anggurin ya, saya gunakan untuk sound system miniatur ya, untuk didengarkan di kamar ya cukup lumayan ya untuk didengarkan ya. Tapi ya suaranya begitu, untuk bassnya dia belum ada karena woofernya saya belum punya. Untuk woofernya bisa digunakan 6 in ya untuk power saya ini, tapi saya menunggu speakernya dulu karena belum ada speakernya. Nanti kita akan upgrade menggunakan speaker 6 in ya untuk kelanjutan ke depannya nanti. Oke, kita akan lihat penampakan dari belakangnya ini ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini dua buah jack input. Ini masuk dari soundcard V8 dan output speakernya ini menggunakan 4 ohm dua kali ya teman-teman ya. Di sini ya. Ini menggunakan 12 volt untuk tegangan powernya ya. Oke, kita bisa coba untuk kualitas suaranya ya. Kita akan cek sound. Ini juga bisa digunakan untuk karaoke teman-teman. Kalau pengen karaoke bisa, karena di soundcard V8 ini ada jack buat mic-nya ya. Ya lumayan lah buat denger-denger kuping di kamar ya. Oke, demikian review sound system miniatur bekas home theater Samsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Music perform, we walk music.